mau. Tinggal selangkah lagi, Juventus mendapatkan Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Juventus tengah berusaha menyegel kesepakatan sang gelandang demi memperkuat kualitas di lini tengah. Dikutip dari bolasport.com, sudah memasuki babak baru pembicaraan positif antara Juventus dan Leandro Paredes. Rencananya transfer akan dilakukan sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas 2022. Paredes sendiri telah bersedia pindah karena ia memiliki keinginan untuk mencari tantangan baru selain di PSG. Dan Juventus tengah memprioritaskan memperoleh tanda tangan Paredes untuk perkuat kedalaman kualitas di lini tengah. Paredes menganggap bahwa dengan kualitas pemain yang ada akan terlalu mudah bagi PSG untuk juara di Liga Prancis. Terlebih lagi Paredes akan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar bersama timnas Argentina. Sebagai informasi, klub lain yang inginkan Paredes datang dari tim Liga Italia, AS Roma. AS Roma ingin datangkan Paredes untuk menggantikan Georginio Wijnaldum yang menderita patah tulang. Lalu ada Liverpool, sang raksasa Liga Inggris yang tengah alami krisis lini tengah juga ingin membajak kesepakatan. Dengan demikian, Juventus harus benar-benar cepat untuk segera merampungkan kepindahan Paredes dari PSG. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.